Ya biar cepet selesai, cepet inilah. Oke, makasih ya. Kemarin kan rencana kita mau ngedok di Semarang ya guys ya. Ternyata setelah 2 minggu kami nunggu di Semarang dan batal ya guys ya, nggak jadi ngedok di Semarang. Dikarenakan kita tidak dapat tempat lagi dan satu sisi itu kata gue sih mahal ya kan katanya. Ya nggak tahu juga lah, kami juga sebagai orang kapal juga nggak tahu, semua tergantung bos ya. Ya jadi kami rencana lanjutkan perjalanan ke Muara Angke untuk mengedok guys. Jadi kami dapat izin sekali berlayar ya guys ya, karena dokumen-dokumen kan udah mati semua nih. Jadi kami dapat izin sekali berlayar dari Semarang menuju ke Muara Angke ya guys ya, untuk mengedokkan. Kenapa di Muara Angke? Kan tahu teman-teman nih, Muara Angke tuh dok-dokan pengedokan kapal kayu ya, atau kapal ikan misalnya gitu. Jadi kapal kami kenapa ke Muara Angke? Karena di sana tuh ada pengedokan milik bos pribadi ya. Jadi di sana tuh ada lahan punya bos pengedokan kapal ikan. Jadi kapal kami pun akhirnya ke sana biar biayanya lebih higienis mungkin seperti itu ya guys ya. Karena ada dilihat dari kemarin alasan bos di Semarang itu mahal ya kan. Oke lah, jadi mau gimana lagi juga kita harus ikutin. Kemarin rencana udah seneng banget di Semarang bisa sambil ngedok sambil pulang ya, mungkin naik sepeda motor, tapi ya alhasil kami ke Jakarta ya kan, ke Muara Angke. Ya mau gimana lagi, yang jelas nanti ikutin aja videonya sampai kami kapal ini naik ke galangan ya. Ini akan gua jadiin satu dari Semarang Muara Angke, nanti masuk alur sampai naik ke galangan ya kapal ini guys ya. Oke, simak aja terus dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya, dukung channel ini terus agar terus berkembang ya guys ya. Karena subscribe, satu subscribe tuh berarti sekali dan gratis ya guys ya. Terima kasih. Loncat Ken, loncat lagi. Cok.
jam ya, 42 jam ya kurang lebih ya guys ya. Kita nyampe di pas di depan Muara Angke. Jadi kami belum bisa masuk karena sekarang udah pukul 02 waktu Indonesia Barat ya guys ya. Jadi terlalu dini ya kan. Kita nunggu besok pagi lagi, nanti pagi lagi. Jadi kita nunggu dari pihak pengedokan mungkin pagi ini. Nah, mungkin udah mulai cukup terang lah guys ya. Kita nanti telepon dulu karena jam segini kan masih jam istirahat. Nah, untuk mengatur jalan lagi, mungkin sebelumnya kita udah pernah bikin video ya, waktu kita masuk rapat kan di alur Muara Angke. Nah, jadi sekarang kita posisinya masih ikat dulu di seputaran depan, masih di depan sih, masih di bibir alur ya guys ya. Masih berikat dulu di samping kapal-kapal ikan ini. Oke, simak aja videonya sampai kami nanti entah sampai di dalam atau sampai pegalangan kita bikin video sendiri. Nanti ikutin aja pokoknya vlog-vlog kita ya kan. Oke, guys, jadi baru bangun tidur, kita lanjut perjalanan ke dalam lagi ke Muara Angke ya guys ya. Ditemenin sama bapak-bapak pandu di sini, ya pandu ya, bapak-bapak yang ada di galangan lah pokoknya ya. Lanjut aja ke dalam, biasa di sini tradisinya kita teriak-teriak kanan kiri, gesek, kita saksikan aja ya banyak. Oke, simak. Terus. Oke guys, akhirnya kami tiba ya di pengedokan Muara Angke. Jadi pengedokan ini tuh milik bos kami sendiri ya guys ya. Makanya mungkin biaya operasional mungkin
cukup murah karena memang milik sendiri bos, makanya kami disuruh kesini. Ini rencana 2 hari lagi kita akan naik ke Galangan ya. Sekalian nanti video ini ditutup dengan naiknya dok ya guys ya, mumpung durasi juga masih pendek ya kan. Ini sementara bisa ganti dulu, kumpul sama kapal-kapal ikan juga ini. Dan kita lihat juga di depan gedung Grand Bay ya namanya ini ya. Depan gedung Grand Bay ya pokoknya ini kode posisi lagi banjir ya kan. Oke lah, nanti ya kalau memang ada yang apa ada sempat, kita akan review pengodokan ini seperti apa kan, gambaran pengodokan ini ya kan. Oke, simak aja sampai kapal ini naik ke Galangan ya guys ya. Jadi kami akan naik Galangan ya guys ya di sana. Jadi gantiin kapal itu ya guys ya, kapal ikan itu. Karena dia turun, kami naik. Jadi kami geser dulu tadi kan. Kita dorong-dorong aja di sini, kita nggak pakai mesin karena memang lokasinya sempit ya kan. Itu turun kita naik nanti pakai di sini pakai ini ya, docking tarik ya guys ya. Nanti pakai sling ya sama ramdor itu ya. Oke, nanti simak aja sampai kita naik. Mungkin gua nggak akan nyuting dari bawah karena posisi kondisinya juga nggak memungkinkan ya, gua akan syuting dari atas aja. Oke. Oke guys, jadi kali ini kita akan proses naik Galangan. Jadi sistemnya nih ya, pakai tarik. Oh, nanti kita pakai tali-tali aja guys. Nanti kita ditarik pakai sling ke atas. Oke, simak aja kerjaan kami. Sip. Oke, jadi kapal proses penarikan. Nah, di sana ada bapak yang baju biru memegang remote kontrolnya ya, untuk menarik sling atau wire. Jadi kita udah naik. Jadi nggak bisa syuting dari bawah karena memang daratannya jauh. Kita nggak bisa turun ke darat tadi.
guys, akhirnya selesai juga kapal kami naik di galangan. Jadi posisinya ada di depan sini ya guys ya. Oh ya, di depan sini. Selesai naik galangan langsung dikerok. Pakai scrub ya, di scrub. Jadi posisinya dari bawah seperti ini guys ya. Langsung di scrub sama bapak-bapak di dok. Jadi kelihatan karangnya udah tebal sekali ya kapal kita ya. Udah lama nggak ini. Ya, oke, mungkin kita lihatin dari belakang sampai belakang. Ya, kondisi baling-balingnya juga ya udah banyak tritipnya juga. Karena kita jarang narik ya kemarin ya. Banyak sunbay-nya. Oke guys, terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys. Salam satu lautan.